Sementara itu, Chef de Mission Negara Kesukan C, Dato' Mohd Nasir Ali memohon maaf atas kegagalan negara mencapai sasaran 40 pingat emas. Temasya kali ini menyaksikan kontinjen negara dibarisi 676 atlet yang menyertai 33 dari 36 acara sukan dipertandingkan dan secara khususnya 340 acara. Secara keseluruhan, 65% adalah atlet yang membuat penampilan sulung di temasya kedua terbesar Asia Tenggara ini. Saya dengan rendah hati ingin mengucap maaf sekiranya sasaran itu merupakan satu yang diharap-harapkan dan kita setakat ini tidak tercapai 40 itu, target itu. Tapi apapun, pingat sebanyak 34 itu ada pingat yang berkualiti dan saya yakin 34 pingat ini akan terus dapat diperkembangkan lagi. Beliau berkata demikian pada sidang media yang berlangsung di Stadium Morodok Teko, Phnom Penh selepas kesemua acara berakhir semalam.